parkirnya di mana? Terima kasih, Mbak. Halo guys, ketemu lagi di channel Tirta Mancing Tentera Kehidupan. Kali ini kita akan mereview tempat wisata wisata sawah di Desa Truk Dewa SP1 Pangalada. Ini masih baru diresmikan kemarin, Bupati Pangalambun ada kesini meresmikannya. Yuk kita review bagaimana sih tempatnya, asik nggak atau recommended nggak buat teman-teman yang pengen berwisata alam di sawah, wisata sawah. Ya sawah jadi wisata ya sekarang ya. Oke, let's go, kita langsung saja. Come on. Oke, jadi ya ini sawah-sawah biasa sih, sawah biasa yang tempatnya di tengah-tengah hutan sawit. Terus ada sawah padinya ya. Ya mungkin tampak luar biasa karena sekarang jarang sekali ada sawah di tempat kita. Adanya kebun sawit doang. Nah, jadi ini. Oke, bos. Baik, Kapten. Nah, jadi cuma begini. Ini ada jalan setapak yang dibuat dari kayu. Terus pinggirnya ada padi-padi. Ya, lumayan asik lah. Ini sebenarnya bagus kalau sudah padinya sudah agak besar, ini cukup bagus. Tapi karena badannya masih kecil ya bagus lah, lumayan lah buat refreshing buat teman-teman yang berada di kota maupun yang bosan dengan aktivitas pekerjaannya, boleh deh kesini dicobain. Yang kesini pun cukup lumayan, ini karena baru pertama kali, ya lumayan lah. Ini cukup terkenal, cukup dikenal karena kemarin juga bupatinya ada kesini untuk meresmikan. Nah, ini wisata sawah Tirta Mulia namanya. Itu ada nama Tirta di situ. Coba Tirta ke sana. Wisata sawah Tirta Mulia. Jadi Tirta itu air, mulia itu ya mulia, ya berhasil, berarti air yang mulia begitu. Ya, Mak. Ini Bu Guru. Ini hati-hati kalau sama orang ini, nanti kamu dipanggil, bisa dilaporkan ke Guru BK. Awas aja kalau nggak masuk. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ini cukup asri, sawahnya cukup panjang itu sampai ke sana. Ini masih jauh lagi, ini mungkin ada 500 meter lebih ke sebelah sana. Dan juga ke sananya agak pendek sih, itu tanggal ujungnya. Sananya paling cuma 200 meter. Kita lanjut lagi jalan. Kalau mas, panen. Ini kalau sudah panen gimana ya? Ya gersak jadi ya. Kita lanjut lagi mereview. Ini belum sampai ujung sih, sana masih ada ujungnya, guys. Masih ada jauh sekali. Kita lanjut lagi mereviewnya. Let's go. Tetap stay di channel Tirta Mancing Tentera Kehidupan. Karangan bunga ucapan selamat hari jadi Desa Pangalan Dewa ke-16 dan peresmian wisata sawah Tirta Mulia Pangalan Dewa.
dari Perumda Air Minum Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke guys, tadi sudah kita review sawah wisata Tirta Mulia. Jadi ya lumayan cukup recommended buat teman-teman yang berada di kota atau berada di tempat-tempat kerja yang sudah bete. Cukup asri, bisa melihat pemandangan yang hijau. Ya lumayan lah. Yuk segera kesini ke tempat wisata sawah Tirta Mulia, tepatnya di Desa Pangalan, Kecamatan Malada, di Desa Teluk Dewa, SP1. Let's go. Terima kasih. Tetap stay di channel Tirta Mancing. Terima kasih. Bye.